Goodbye, Eve. Thank you. Go. Josh? Riley! Someone built that here. Episode dibuka dengan orang-orang yang sedang bermain di Taman Hollywood. Mereka tampak menikmatinya apalagi cuaca sangat cerah. Namun ternyata di balik cerahnya cuaca, tiba-tiba saja tentu hal itu membuat mereka sangat panik dan langsung berlari untuk menyelamatkan diri. Namun, seorang bocil malah terdiam seolah-olah dirinya sangat terpesona hingga akhirnya. Dan ya, untung saja bocil ini masih hidup, bahkan tidak terluka sama sekali. Namun kejadian itu kembali meninggalkan lubang yang cukup besar. Sementara di zaman prasejarah, mereka menahan Silas untuk mencari tahu cara mengembalikan Josh dan juga Riley yang terjebak di tahun 1988. Namun ternyata Silas tidak ingin mengatakannya. Hal itu membuat Sam sangat marah dan hampir saja membunuh Silas. Namun Leppy berhasil menenangkannya, karena hanya Silas satu-satunya harapan bagi mereka untuk mengembalikan Riley dan juga George. Jika Silas mati, otomatis harapan bagi Riley dan juga George untuk kembali tidak akan pernah terjadi. Dan mereka akan terjebak selamanya di tahun 1988. Namun Sam dan Ipi merasa khawatir, karena hari ini para akan membawa Silas. Sedangkan Silas sendiri belum mengatakan bagaimana caranya agar Riley dan juga George bisa kembali. Sementara itu Gavin, Iji, dan Ella masih dalam perjalanan ke tempat yang lainnya berada. Tapi di sini mereka mulai kelaparan karena tidak membawa makanan. Oleh karena itu Gavin akan pergi untuk berburu dan meminta kepada mereka untuk tetap di sini. Gavin yang melihat babi hutan tanpa basa-basi langsung saja. Namun sialnya, ketika berhasil menangkap babi tersebut, tiba-tiba saja Gavin kedatangan tamu yang tidak diundang dengan ukuran yang jauh lebih besar. Tentu hal itu membuat Gavin sangat terkejut melihat seekor badak berbulu dengan ukuran yang sangat besar, dan dirinya berusaha untuk tetap tenang. Namun badak itu tidak ingin banyak bacot dan langsung menyerang Gavin. Dan anehnya, ketika Gavin terpojok, badak itu tidak menyerangnya dan malah pergi begitu saja. Sementara itu, Riley dan George baru terbangun dari pingsannya. Mereka pun langsung pergi mencari Elsaya dan juga Lily. Dan mereka baru menyadari kalau sekarang ada di tahun 1988 setelah masuk ke dalam portal. This is definitely 1988. Tidak lama mereka melihat Elsaya yang dibawa ke dalam mobil. Riley pun berniat akan mencegahnya, namun George melarangnya. Itu karena Elsaya akan diadopsi dan akan tumbuh dewasa kemudian bertemu dengan Evie, sehingga lahirlah George dan juga Iji. Dan Riley mulai khawatir bagaimana caranya mereka kembali, karena di tahun 1988 lubang yang lain akan terbuka 30 tahun kemudian. Itu artinya mungkin saja mereka akan terjebak di tahun 1988. Sementara di zaman prasejarah, di sini Sam sudah habis kesabaran dan berniat untuk membunuh Silas jika Silas tidak mengatakan cara mengembalikan anaknya. Silas mengatakan kalau dirinya tidak bisa mengembalikan mereka berdua. Namun ada satu orang yang bisa melakukannya, yaitu Rebecca. Tapi masalahnya saat ini Rebecca menghilang, dan Silas pun menawarkan bantuan untuk mencarinya.
karena ada sebuah gedung atau menara yang terbuat dari kaca dan baja dengan tinggi 30 lantai. Tempatnya ada di sebelah utara dan akan sampai dalam satu hari. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka berdua dengan menemukan Rebecca. Karena Rebecca pergi ke tempat itu. Untuk memastikannya, Levi dan Ipi akan pergi ke tempat tersebut untuk mencari Rebecca. Sementara Rebecca dan Scott berniat akan pergi ke gedung itu. Namun ternyata hal itu tidak akan mudah. Karena orang-orang yang ada di sana akan membunuh Rebecca dan juga Scott. Tapi jika Rebecca tidak masuk ke dalam sana, maka mereka semua yang akan mati. Dan Rebecca membutuhkan Scott untuk membantunya. Di sini kaki palsu dari Iji retak. Hal itu pun membuatnya merasa khawatir. Namun Iji merahasiakan hal itu pada ayahnya. Di tengah perjalanan, Gavin merasa sedang diikuti oleh badak berbulu yang sebelumnya sudah menyerangnya. Hal itu membuat Ella merasa sangat ketakutan. Di lain sisi, para datang membawakan makanan untuk mereka. Sekaligus para juga berniat akan membawa Silas kembali. Namun Tai meminta waktu kepada para, karena hanya Silas yang bisa membantu mereka untuk mengembalikan Riley dan juga George. Tai pun berjanji jika semuanya sudah beres, dirinya akan mengantarkan Silas kepada para. Dalam perjalanan mencari Rebecca, mereka melihat Lucas yang baru saja selesai menguburkan ibunya, yaitu Mary Beth. Karena sebelumnya Mary Beth diserang oleh anak buahnya Silas, yang membuatnya terluka dan kehabisan darah. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan dari seseorang. Dan ya, ternyata itu adalah Veronica, yang sedang dibawa oleh sekelompok orang. Namun mereka pun merasa heran, karena orang-orang ini memiliki senjata yang terbuat dari baja. Karena seharusnya di zaman prasejarah, baja belum ditemukan. Dan mereka pun berniat akan menolong Veronica. Setelah itu pergi mencari Rebecca. Come on. Please, just let me go. I can't. I know, but we're outnumbered. It's too risky. Karena kalah jumlah, mereka pun harus membuat rencana untuk menolong Veronica. Ivy berniat akan kembali untuk meminta bantuan. Namun Lucas tidak bisa menunggu, karena dirinya tidak ingin kehilangan siapapun lagi. Alhasil dia pun langsung pergi. Di sini Lucas melemparkan batu ke arah Veronica dan meminta agar mengalihkan perhatian penjaganya. Kemudian Levi dan Ipi pun datang untuk membantunya. Setelah berhasil mengalahkannya, mereka pun langsung pergi. Namun ternyata salah satu penjaga berhasil mengejar mereka. Di sini Levi pun berniat akan melawannya dan menyuruh kepada mereka untuk pergi. Dan Ipi sempat ingin membantunya, namun Levi memaksa Ipi untuk pergi. Ivy yang mendengar suara tembakan berniat untuk kembali. Namun sialnya mereka berhasil menangkap Ivy. Sedangkan Levi sendiri berhasil mengalahkan penjaga tersebut. Di lain tempat, Riley dan Josh menemukan sebuah rumah dan langsung pergi untuk meminta bantuan. Namun ternyata rumah ini kosong. Alhasil mereka pun langsung mencari makanan. Di sini Riley kembali memikirkan bagaimana caranya untuk bisa kembali. Karena tidak mungkin jika mereka harus menunggu lubang sinkhole 30 tahun lagi. Namun tiba-tiba Josh melihat sebuah berita di koran tentang adanya lubang sinkhole yang terbuka di Hollywood. Mereka pun sempat merasa heran karena seharusnya hal itu tidak terjadi. Namun sisi baiknya mereka bisa kembali pulang menggunakan sinkhole tersebut. Karena setiap sinkhole saling terhubung satu sama lain dan akan mengarah ke zaman prasejarah. Dalam perjalanan, mereka mendengar suara yang semakin mendekat dan melihat ada sesuatu di balik semak-semak. Dan ya, ternyata itu hanyalah seekor anak badak yang sedang lucu-lucunya. Namun kampretnya, ketika melanjutkan perjalanan, mereka melihat induk dari badak yang ukurannya sangat besar.
Gavin mencoba untuk menenangkan mereka dan menyuruh untuk berjalan dengan sangat hati-hati karena tempat mereka saat ini sangat terbuka. Namun badak berbulu tidak bisa melihat dengan jelas karena hewan itu menggunakan suara untuk bergerak. Setelah melemparkan tombaknya, mereka pun mulai berjalan dengan perlahan. Namun sialnya, Iji malah terjatuh. Alhasil badak itu pun mengarah pada mereka. Dan ternyata badak yang sebelumnya menyerang Gavin kembali datang. Hal itu membuat mereka terpojok dan tidak ada jalan untuk pergi. Dan ya, mungkin saja badak itu ingin melindungi Gavin dan mereka pun langsung pergi. Di lain sisi, mereka berdua berhasil selamat. Tidak lama Levi datang dan bertanya di mana Ivy. Namun tentu saja mereka berdua tidak tahu. Di lain sisi, Rebecca dan Scott sudah sampai di jalan masuk rahasia menuju gedung tersebut. Sementara Lucas dan Veronica sudah sampai di camp dan mereka pun langsung membantu Veronica. Di sini Sam bertanya di mana Ivy. Lucas mengatakan kalau Ivy sudah diculik dan Levi pergi untuk menolongnya. Dan ternyata Levi menyerahkan diri untuk ditangkap karena merasa khawatir kepada Ivy dan tidak mungkin untuk melawan mereka. Sementara itu dalam perjalanan, mereka menemukan puing-puing dari papan Hollywood. Awalnya mereka mengira salah jalan. Namun tiba-tiba saja Iji sangat terkejut. Oh my god. I've seen that building back home. Dan ya, setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh, akhirnya mereka bertiga sudah sampai di tempat tujuan. Tempat di mana Ivy dan yang lainnya berkumpul. Sementara itu, Ivy dan Levi dibawa ke tempat kelompok ini untuk kerja rodi atau kerja paksa. Dan terlihat banyak para penjaga yang mengamankan tempat ini, agar mereka semua tidak bisa kabur. Setibanya di dalam, Ivy bertanya pada salah satu penjaga ini tempat apa. Tapi penjaga itu malah langsung memukul Ivy. Tentu hal itu membuat Levi sangat marah. Namun mereka berdua tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa pasrah. Josh! Di lain sisi, Gavin, Iji, dan Ella sudah sampai di camp. Di sini Gavin mengatakan kepada Sam bahwa dirinya adalah Elsaya. Awalnya Sam pun tidak percaya. Namun ketika melihat bekas luka di tangan Gavin, Sam pun langsung percaya karena Sam yang sudah mengobati luka tersebut. You knew me as Isaiah. My God. Kemudian Sam mengatakan pada mereka semua bahwa Gavin adalah suaminya Ivy dan Iji adalah anaknya. Tentu hal itu membuat mereka sangat terkejut dan bertanya bagaimana caranya Gavin bisa datang ke sini. Di sini Gavin mengatakan bahwa dirinya masuk lewat lubang lain yang ada di Sitli dan dirinya menempuh jarak yang sangat jauh untuk sampai ke sini. Awalnya mereka semua sangat senang karena ada jalan lain untuk bisa keluar dari tempat ini. Namun Gavin mengatakan kalau lubang itu sudah tertutup dan tujuan dirinya datang ke sini hanya untuk bertemu dengan Ivy dan juga George. Namun Gavin harus menerima kenyataan karena sekarang Ivy dan Levi sudah ditangkap oleh kelompok lain. Sedangkan George bersama Riley terlempar ke tahun 1988 setelah masuk ke dalam portal. Kemudian Ella mengatakan kepada Ty bahwa dirinya adalah Lily. I'm Lily. Di sini Gavin pun baru menyadari kalau kelompok yang sudah menculik Ivy dan juga Levi adalah orang-orang buangan. Silas pernah mengatakan kalau orang-orang itu sama seperti kita, masuk ke dalam lubang dan terjebak di zaman prasejarah. Namun mereka sudah lama tinggal di sini dan membuat koloni yang sangat berbahaya dan akan memperbudak siapa saja yang mereka tangkap. Sam pun mengatakan bahwa Silas sedang ditahan di sini sebagai jaminan untuk mencari Rebecca. Itu karena Silas dan Rebecca
mengetahui cara untuk mengembalikan Riley dan juga George. Gavin pun cukup terkejut karena ternyata Rebecca sudah ada di sini. Kemudian Gavin pun langsung bertemu dengan kakeknya yaitu Silas. Hello my boy. Dan ternyata Silas mengetahui kalau Gavin adalah Elsaya. Di lain sisi, Ivy dan Lepi disuruh untuk menambang batu hitam yang sangat penting bagi mereka. Lepi pun bertanya pada seorang pria bernama Virgil tentang batu tersebut. Namun Virgil sendiri tidak mengetahui batu itu untuk apa. Dan ternyata Virgil dan yang lainnya sama seperti mereka, yaitu masuk ke dalam sebuah lubang dan terjebak di zaman prasejarah. Virgil mengatakan kalau mereka sangatlah brutal dan tidak akan segan-segan untuk membunuh. Keep your head down. Do exactly. Di lain tempat, Riley dan Joe sudah sampai di lubang sinkhole. Itu artinya lubang ini ada di tahun 1988. Namun tempat ini sudah dijaga dengan ketat dan mereka pun tidak bisa masuk. Sehingga mereka pun memutuskan akan kembali ketika malam hari. Kemudian mereka berdua pun pergi untuk makan. Namun Riley melihat seorang pria yang dirasa sedang mengikutinya. Dan ternyata benar saja orang ini sudah mengikuti mereka. Karena orang ini mendengar pembicaraan dari mereka berdua tentang lubang tersebut. Dan ternyata orang ini seorang profesor geologi bernama Franklin. Sementara di zaman prasejarah, Gavin meminta bantuan pada Silas untuk menemukan Ivy dan Lepi yang ditangkap oleh orang-orang buangan. Silas pun akan membantu Gavin asalkan dirinya ikut. Namun tentu saja Gavin menolaknya karena Silas akan memanfaatkannya agar bisa kabur. The exiles. Not possible. I have to go with you and it can only be. Tapi Silas pun berhasil meyakinkan Gavin bahwa dirinya tidak akan kabur karena Silas tulus ingin membantu Gavin sebelum orang buangan itu membunuh Ivy dan juga Levi. Alhasil Gavin pun langsung pergi bersama Silas. Namun tentu saja Sam dan Ty tidak setuju. Itu karena Ty sudah berjanji akan mengembalikan Silas kepada Para. Namun Gavin harus menyelamatkan istrinya karena orang buangan itu akan membunuhnya. Dan Sam pun meminta kepada Gavin untuk mengawasi Silas dan membawanya kembali karena Silas memiliki informasi untuk mengembalikan anaknya. Dalam perjalanan, Silas meminta kepada Gavin untuk melepaskan ikatannya. Namun tentu saja Gavin menolaknya, meskipun Silas adalah kakeknya. Itu karena Silas pernah mencoba untuk membunuh istri dan juga anaknya. Di lain sisi, Ella bertemu dengan Veronica dan mengatakan kalau dirinya adalah Lily. Dan sengaja datang ke sini hanya untuk bertemu dengan Veronica. Di tengah perjalanan, Gavin bertanya tentang penyebab orang tuanya bisa meninggal. Dan kenapa dirinya bisa ada di tempat ini? Namun tiba-tiba. Di sini Gavin meminta kepada Silas untuk mengambilkan pisau tersebut. Silas pun lalu mengambilnya, namun kampretnya, Silas pun malah pergi meninggalkan Gavin. Tidak lama Gavin melihat seekor beruang yang mulai mendekatinya. Di sini Gavin pun mencoba untuk tetap tenang dan mengajak beruang itu untuk berdamai. Namun tentu saja beruang itu menolaknya dan langsung saja. Dan ya, ternyata Silas kembali untuk menolong Gavin. Di sini Gavin pun mengira kalau Silas akan pergi meninggalkannya. Namun mau bagaimanapun juga Gavin adalah cucunya dan dirinya tidak akan pernah meninggalkan Gavin sendirian. Di lain sisi, ketika sedang istirahat, mereka bertiga pun merencanakan sesuatu untuk bisa kabur dari sini. Dan mereka pun memiliki dua cara untuk bisa kabur. Yang pertama melewati terowongan. Namun masalahnya mereka harus menggunakan peta. Dan yang kedua melewati jalan utama. Namun jalan ini selalu dijaga dengan ketat. Kecuali mereka melakukannya ketika pergantian sip. Dan Lepi pun membutuhkan bantuan dari Virgil untuk mengalihkan mereka. Di tempat lain, Franklin mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui kalau akan ada banyak lubang yang tercipta.
salah satunya lubang yang ada di Taman Hollywood. Namun orang-orang pun tidak ada yang percaya kepadanya. Dan selanjutnya, lubang itu akan kembali muncul di dekat pantai. Oleh karena itu, dirinya meminta bantuan kepada Riley dan juga George supaya orang-orang bisa percaya dan pindah dari sini. Itu karena lubang ini akan sangat berbahaya dan akan menimbulkan gelombang dahsyat yang akan menghancurkan kota ini. Tentu saja mereka pun setuju, karena dengan cara ini mereka akan kembali ke zaman prasejarah. But we have to do this. We'll tell you everything we know. We're in. Sementara itu di tempat lain, Virgil mengajak yang lainnya agar ikut membantu untuk kabur dari sini. Namun salah satu penjaga datang dan langsung menghajar Virgil. Levi yang melihatnya tidak tinggal diam dan langsung menolongnya. Meskipun pada akhirnya Levi langsung dibawa oleh mereka. Sementara itu mereka berdua sudah sampai di gerbang utama, karena hanya ini jalan satu-satunya untuk pergi ke sana. Dan ternyata ini adalah rencana dari Silas. Hingga tiba-tiba Gavin pun jatuh pingsan setelah meminum air dari Silas. Dan Silas pun langsung meninggalkan Gavin begitu saja. Singkat waktu, malam pun datang. Iji merasa khawatir kepada ayahnya. Tidak lama Lucas datang dan mengatakan kalau dirinya tidak berhasil menemukan Scott. So he's not right. Namun di sini Ty melihat ada yang datang dari dalam hutan. Scott. Dan ya, ternyata itu adalah Scott yang terlihat sangat kelelahan. Sementara itu di sisi lain, para penjaga berhasil menemukan Gavin dan langsung dibawa ke tempat penambangan. Dan di sini Gavin teringat sebelum Silas pergi. Silas memberikan sebuah peta pada Gavin. Ternyata ini cara dari Silas membantu Gavin untuk menolong istrinya. Itu karena Silas sangat sayang dan juga peduli kepada Gavin. Kemudian Gavin pun langsung dibawa ke dalam bersama pekerja yang lain. Pagi harinya Gavin bersama pekerja yang baru diberi arahan oleh Tamit untuk mengumpulkan batu hitam. Dan jika menolak melakukan perintahnya, maka mereka akan dihukum. Di sini dengan pintarnya, Scott mengarang cerita kepada mereka tentang dirinya bersama Rebecca yang dikejar oleh hewan buas. Di mana pada saat itu, Scott terpisah dari Rebecca untuk menyelamatkan diri dari hewan buas yang mengejar mereka. Kemudian, Ty bertanya tentang gedung tinggi yang dikatakan oleh Silas. Scott mengatakan kalau Rebecca tidak pernah mengatakan apapun tentang gedung tersebut. Dan ya, tentu saja Scott sudah berbohong pada mereka. Alasannya karena Rebecca meminta kepada Scott untuk merahasiakan tentang gedung tersebut. Tidak lama para pun datang, tentu saja untuk membawa Silas. Dan para mengetahui kalau Silas tidak ada di sini. Ty menjelaskan Evie dan Levi diculik oleh orang-orang buangan. Dan Silas pergi untuk menolong mereka bersama dengan Gavin, yaitu Elsaya. Para yang mendengar Elsaya kembali terlihat cukup terkejut. Namun hal itu tidak merubah apapun. Dan para ingin Silas kembali sekarang juga, karena dirinya sudah membantu mereka dengan memberikan makanan. Ty pun meminta kepada para untuk memberikannya waktu. Namun para tidak percaya lagi pada mereka. Hingga akhirnya para menyuruh anak buahnya untuk mengambil kembali makanannya. Hal itu pun membuat Sam dan Ty sempat berdebat dan saling menyalahkan. Mereka merasa khawatir karena sekarang tidak memiliki makanan. Dan para tidak akan percaya lagi kepada mereka. Sam mengatakan kalau kita bisa berburu atau menangkap ikan. Namun Lucas menyarankan untuk mengambil kembali makanan tersebut dengan cara mencurinya. Tentu saja Sam dan Ty tidak setuju, karena hal itu akan menimbulkan perang. Dan banyak dari mereka juga yang menolak untuk mencuri.
Namun tanpa diduga, Scott mengajak Lucas pergi ke desa para untuk mencuri makanan. Namun hal itu membuat Lucas merasa curiga, karena semenjak kembali Scott terlihat aneh dan seperti menyembunyikan sesuatu dari mereka. Scott mengatakan dirinya merasa kasihan dan tidak ingin melihat mereka yang ada di sini kelaparan. Ditambah lagi Scott memiliki jalan rahasia untuk masuk ke dalam desa tersebut. Akhirnya Lucas pun setuju dan Veronica memutuskan untuk ikut. Itu karena dirinya berhutang budi kepada Lucas karena sudah menyelamatkannya. Di sini mereka sedang menyiapkan rencana untuk melarikan diri. Dan Virgil sudah mengumpulkan orang-orang untuk membantu mereka agar rencananya berjalan dengan lancar. Dump that right there. Ketika di luar, Ipi mendengar ada yang memanggil namanya. Dan ya, tentu saja itu adalah Gavin. Ipi pun merasa sangat senang dan tidak menyangka Gavin bisa ada di sini. Gavin mengatakan dirinya datang ke sini bersama dengan Iji dan juga Ella. Dan Gavin sudah bertemu dengan mereka yang ada di camp. Tidak lama Levi datang dan sangat senang melihat Gavin ada di sini. Gavin menjelaskan dirinya masuk lewat lubang yang ada di Sidley. Tapi sayangnya sekarang lubang itu sudah tertutup. Namun Gavin memiliki rencana untuk melarikan diri dari sini. Kemudian Gavin langsung menunjukkan peta dari Silas kepada mereka. Namun, mereka yang tahu peta itu dari Silas tentu saja tidak percaya, mengingat apa yang sudah dilakukan Silas kepada mereka. Terlebih lagi, Silas mencoba untuk membunuh Ivy dan juga George. Alhasil, mereka pun tidak akan menggunakan peta itu untuk melarikan diri, dan tetap akan menggunakan rencana dari Levi. For my signal. Di sini, mereka semua sudah siap untuk melakukannya. Kemudian, Virgil berpura-pura mengalami serangan jantung. Setelah berhasil mengalahkan para penjaga, mereka langsung pergi meninggalkan tempat ini. Namun di sini, salah satu penjaga berniat akan menutup pintunya. Hasil Gavin bersama dengan Levi berusaha menahan tuasnya agar pintunya tidak tertutup. Kemudian Gavin menyuruh kepada Levi untuk pergi lebih dulu sebelum pintunya tertutup. Di sini Gavin berusaha sekuat tenaga untuk menahan tuasnya. Ivy pun merasa cemas karena Gavin belum juga kembali. Dan ya, untung saja Gavin berhasil keluar tepat di saat pintu itu tertutup. Dan mereka pun langsung pergi dengan membawa senjata. Dan ya, ternyata Tamit mengetahui kalau mereka akan kabur. Karena kalah jumlah, mereka pun tidak punya pilihan lain selain menyerah. Hal itu pun membuat Tamit sangat marah dan berniat akan menghukum mereka semua. Namun dengan gagahnya, Gavin mengatakan kalau mereka tidak bersalah, karena dirinya yang sudah mengajak mereka untuk kabur. Gavin memohon pada Tamit agar tidak menghukum mereka, karena jika mereka dihukum, otomatis tidak akan ada yang menambang batu hitam lagi. Dan hal itu adalah sebuah kerugian. Punish everyone. You have no one left to work. Dan sebagai gantinya, Gavin pun langsung dibawa untuk dihukum. Malam harinya, Lucas, Veronica, dan Scott masuk ke dalam desa lewat pintu rahasia. Mereka pun harus sangat berhati-hati karena tempat ini selalu dijaga. Dan ya, hal itu membuat Scott merasa kesakitan dan tidak bisa untuk berjalan. Alhasil, Scott menyuruh kepada mereka berdua untuk pergi tanpa dirinya. Dan dirinya akan bersembunyi sampai Lucas dan Veronica kembali. Namun kampretnya, Scott sudah berbohong kepada mereka. Dan ternyata dirinya bisa berjalan dengan normal. Hanya saja otaknya yang tidak normal.
Itu artinya tujuan dari Scott datang ke sini mungkin saja memiliki tujuan lain daripada mengambil makanan. Namun di sini Lucas melihat orang yang sudah membunuh ibunya. Tentu hal itu membuat jiwa barbarnya kembali bangkit dan sangat ingin membunuh orang tersebut untuk balas dendam atas kematian ibunya. I'm gonna kill him. Di sini Gavin mengetahui kalau Tamit adalah orang Tongfa. Namun Gavin merasa heran karena orang Tongfa yang Gavin kenal sangat baik dan juga cinta damai. Tapi Tamit tidak peduli sama sekali karena itu hanyalah masa lalu. Sementara itu, Veronica mencoba untuk menenangkan Lucas yang berniat ingin balas dendam atas kematian ibunya. Namun Veronica melarangnya karena balas dendam tidak akan merubah apapun. Tapi ya tentu saja Lucas pun tidak peduli karena dirinya sudah sangat nafsu dan ingin membunuh orang tersebut. Karena bagi Lucas, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Lucas, please. Namun di sini, Lucas melihat orang itu memiliki seorang anak. Alhasil, Lucas pun mengurungkan niatnya untuk balas dendam. Dan mereka pun langsung pergi sambil membawa makanan. Okay, so Alice, where'd you put it? Ternyata Scott masuk ke rumah Silas untuk mencari sesuatu. Setelah lama mencarinya, akhirnya Scott pun menemukan sebuah kartu yang dicarinya. Dan tentu saja Rebecca yang menyuruh Scott untuk mengambilnya. Mungkin saja kartu itu adalah sebuah kunci untuk masuk ke dalam gedung tersebut. Di sini, Gavin meminta kepada Levi untuk mengambilkan air minum. Namun tanpa disengaja, Levi mendengar kalau batu hitam itu akan dibawa ke menara. Dan ketika Levi akan kembali masuk, dia pun langsung saja. Hey. Levi mengatakan ini kesempatan bagus untuk kita pergi dari sini menggunakan peta dari Gavin. Namun di sini Gavin merasa kesakitan akibat dihajar oleh Tamit dan juga anak buahnya. Levi menyuruh kepada Gavin untuk istirahat dan Ivy akan pergi lebih dulu untuk mencari jalan keluarnya. Yeah, go. Namun tidak lama para penjaga pun mulai datang dan mereka pun dengan cepat langsung pergi. Tapi Tamit berhasil menemukan mereka dan langsung saja. Untung saja mereka pun berhasil mengalahkan Tamit dan langsung pergi sebelum para penjaga yang lain datang. Sementara itu, mereka bertiga sudah kembali sambil membawa makanan. Namun tentu saja, Ty dan Sam terlihat marah karena mereka sudah melanggar aturan. Sam merasa khawatir karena takutnya mereka semua yang ada di sini menjadi korban. Karena setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. Tapi Lucas terpaksa melakukannya karena tidak ingin melihat mereka mati kelaparan. Dan Veronica pun meyakinkan mereka kalau semuanya akan baik-baik saja karena tidak ada satupun yang melihat mereka. Dan ternyata benar saja, Rebecca yang sudah menyuruh Scott untuk mengambil kartu tersebut. Dengan adanya kartu ini, Rebecca bisa masuk ke dalam gedung tersebut untuk menolong mereka semua, termasuk mengembalikan Riley dan juga George. Dan Rebecca meminta kepada Scott untuk merahasiakan tentang hal ini karena belum waktunya bagi mereka semua untuk mengetahuinya. Dalam perjalanan ke camp, Levi mengatakan kalau batu hitam itu dikirim ke sebuah menara untuk dijadikan bahan bakar dan mungkin saja tempat itu yang dikatakan oleh Silas. Hingga akhirnya mereka pun sudah sampai dan Ivy pun langsung berlari untuk bertemu dengan Iji. Di sini baik Ivy dan juga Iji sama-sama terlihat senang dan tidak menyangka kalau mereka berdua bisa bertemu lagi. Setelah berhasil menyelamatkan Ivy,
Kini misi dari Gavin selanjutnya mengembalikan Josh yang terjebak di tahun 1988. Tapi Gavin harus mencari Rebecca terlebih dahulu, karena sekarang hanya Rebecca yang mengetahui cara untuk mengembalikan anaknya. Kemudian Gavin bertemu dengan Ty dan juga Sam yang sedang membuat pos pengintai, karena kemungkinan besar akan adanya serangan dari desa Para setelah sebelumnya makanan mereka sudah dicuri. Namun Gavin sangat yakin kalau Para tidak akan menyakiti siapapun. Oleh karena itu Gavin mengajak mereka untuk pergi mencari Rebecca. Namun mereka tidak punya banyak waktu karena kabut mulai datang, dan hal itu akan sangat berbahaya karena tidak bisa melihat apapun. I remember when fog like this would roll in. We gotta move. Kemudian Gavin pun bertemu dengan Scott. Di sini Scott mengatakan bahwa Rebecca ingin bertemu dengan Gavin dan sudah menunggunya. Rebecca ingin mengajak Gavin pergi ke gedung tersebut untuk menyelamatkan George dan juga Riley. Namun Scott meminta untuk tidak mengatakan tentang hal ini kepada yang lain dan juga tidak boleh mengajak siapapun. Tapi ternyata dari tadi Ipi sudah mendengarkan pembicaraan mereka berdua dan akan ikut bersama dengan Gavin. Namun Gavin meminta Ipi untuk tetap di sini karena di luar sana sangatlah berbahaya, dan dirinya berjanji akan kembali bersama dengan George. Di sini Lepi mengatakan kalau Gavin sudah pergi untuk bertemu dengan Rebecca, dan Sam pun berniat akan menyusul Gavin karena ini menyangkut dengan anaknya juga. Akan tetapi Lepi mencegahnya karena hal itu akan sangat berbahaya, ditambah lagi adanya kabut yang tebal, dan Sam harus percaya kepada Gavin. Dalam perjalanan mereka mendengar sesuatu dan Gavin menyuruh Scott untuk bersembunyi. Di sini Scott mengatakan bahwa di gedung itu terdapat portal seperti mesin waktu yang dapat mengembalikan Josh dan juga Riley. Karena ternyata Rebecca adalah salah satu ilmuwan yang sudah membuat gedung tersebut yang bernama Lazarus. Tidak lama Rebecca pun datang. Di sini Rebecca mengajak Gavin untuk kembali ke tempat penambangan, karena batu hitam itu adalah bahan bakar untuk membuka portalnya. Tanpa adanya batu itu, portal tidak akan terbuka. Oleh karena itu Rebecca pun berniat akan membajaknya ketika mereka mengirim batu hitam itu, karena hanya itu cara untuk masuk ke gedung Lazarus. Rebecca pun sudah mencoba jalan lain termasuk menggunakan kartu ini, namun sayang kode aksesnya ditolak. Dan faktanya ternyata orang tua dari Gavin masih hidup. Rebecca, Silas dan orang tua dari Gavin adalah seorang ilmuwan pendiri dari gedung Lazarus tersebut. Oleh karena itu Gavin satu-satunya harapan untuk menjalankan rencana ini agar bisa berjalan dengan lancar. Itu artinya Silas sudah berbohong kepada Gavin karena mengatakan bahwa orang tua dari Gavin sudah meninggal. Namun tidak lama ada yang datang. Farah. Dan ya, ternyata itu adalah Farah. Gavin mengatakan kalau dirinya adalah Elsaya. Namun di sini Farah membawa kabar buruk, karena sebagian kelompoknya dalam perjalanan untuk menyerang mereka yang ada di camp. Tapi semua itu bukanlah perintah dari Farah, karena Farah juga akan menghentikan mereka. But I'm going to stop them. Dan ternyata benar saja, Lukas dan juga Veronica melihat sebagian kelompok dari Para yang dipimpin oleh si botak berniat akan menyerang kamp mereka. Tanpa banyak bacot, Lukas pun langsung mengatakan tentang masalah itu kepada Sam. Veronica pun menyarankan agar kita semua mencari tempat untuk bersembunyi. Namun karena adanya kabut yang sangat tebal, mereka pun tidak bisa pergi dari sini. Alhasil Sam pun memutuskan akan melawan mereka. Namun masalahnya mereka tidak memiliki senjata untuk melawan. Tapi untung saja Ipi memiliki rencana dengan memanfaatkan pakaian dan juga api. Tapi lagi-lagi Tai berniat akan bicara baik-baik dengan Para. Akan tetapi semua itu sudah terlambat karena kelompok dari Para akan segera datang. Kemudian Tai melihat temannya bernama Tony, di mana Tony ini jatuh ke dalam lubang yang sama dan membuat kelompok baru. Namun sekarang dirinya malah terpisah karena adanya kabut, sehingga Tony pun meminta bantuan kepada Tai untuk mencari kelompoknya. Awalnya Tai merasa ragu untuk membantu Tony karena saat ini kelompoknya juga dalam bahaya. Namun pada akhirnya
Ty memutuskan akan menolong Tony. Sementara itu, Sam mengatakan kalau mereka sudah datang. Dan ya, tentu saja semua itu adalah jebakan. Dan sekarang mereka pun sudah dikepung. Tidak lama para pun datang dan meminta kepada si botak untuk menghentikan semua ini karena para adalah pemimpinnya. Namun tiba-tiba, dan ya, tanpa diduga, kawanan serigala datang untuk mencari makan. Dengan cepat mereka pun langsung pergi mencari tempat yang aman. Akan tetapi Rebecca terkena gigitan setelah menolong Gavin. Ivy yang melihat si botak terluka menyuruh kepada Iji untuk masuk ke dalam bis. Untung saja Lepi pun berhasil melumpuhkan serigala itu dan mereka pun langsung bersembunyi. Namun di sini Ivy berniat akan kembali karena khawatir kepada Iji. Akan tetapi Lepi percaya kalau Iji akan baik-baik saja bersama dengan Sam. Namun ternyata Iji juga berniat akan keluar karena merasa khawatir kepada orang tuanya. Namun sialnya kawanan serigala itu memaksa untuk masuk sehingga mereka pun dalam bahaya. Sementara itu di tempat yang berbeda, di sini Franklin sedang memperbaiki ponsel milik George. Karena di dalam ponsel tersebut terdapat foto zaman prasejarah yang sudah George ambil. Dan hanya itu satu-satunya cara agar orang-orang bisa percaya pada mereka. These are all the pictures I took down there. Oh my god, this is unbelievable. Foto ini akan mereka tunjukkan kepada kepala departemen geologi yang bernama Dr. Caroline. Dan Franklin menyuruh kepada Riley untuk pergi ke sana. Karena kalau dirinya yang pergi, Dr. Caroline tidak akan percaya kepadanya. Setelah berhasil bertemu dengan Dr. Caroline, Riley mengatakan bahwa akan ada sebuah lubang terbuka di laut dan akan menyebabkan gelombang besar yang dapat menghancurkan semua kota. Namun Caroline tidak percaya akan hal itu, sehingga Riley pun langsung menunjukkan foto itu. Dirinya bisa ada di sini karena masuk ke dalam sebuah lubang dan bisa saja pergi sekarang juga ke zaman prasejarah untuk bertemu dengan keluarganya. Tapi karena percaya kepada Franklin, dirinya akan membantu untuk menyelamatkan orang-orang. Di sini keadaan pun semakin memburuk karena para serigala itu berhasil menjebol atapnya. Gavin dan Scott pun berniat akan menolong mereka. Di sini Gavin akan menggunakan batu hitam yang Lepi ambil dari penambangan karena batu itu adalah bahan bakar yang mudah terbakar. Di sini Sam berusaha untuk mengusir kawanan serigala tersebut. Dirasa sudah berhasil, mereka pun sedikit lebih tenang. Namun tiba-tiba, dan ya, hal itu pun membuat mereka kembali panik. Tidak lama Gavin berhasil masuk dan menyuruh untuk tiarap. Dan ya, akhirnya Ivy berhasil mengusir kawanan serigala tersebut dan kini mereka semua pun selamat. Setelah itu, para berterima kasih kepada Gavin karena Ivy sudah menyelamatkan si botak. Dan sekarang hubungan para bersama mereka kembali membaik. Kemudian Ivy mengatakan kepada Iji kalau dirinya masih cinta kepada Gavin. Karena kita tahu sendiri Ivy dan Gavin sudah pisah ranjang. Dan juga Ivy memiliki hubungan dengan Levi. Karena Ivy merasa takut ketika Gavin memiliki sebuah penglihatan tentang masa kecilnya dan dirinya selalu merasa sendiri. Dan di saat itulah Lepi selalu ada untuknya. Mister aneh.
Di lain sisi, Tai mengatakan seharusnya dirinya tidak meninggalkan teman-temannya di camp. Tidak lama para pun datang. This is an old patient of mine, Anthony. Dan ya, ternyata itu semua hanyalah halusinasi dari Tai saja. Akibat terlalu banyak pikiran semenjak ada di sini. Tai pun meminta maaf kepada para dan berjanji tidak akan mengecewakan para lagi. Akhirnya Tai pun mengatakan bahwa dirinya cinta kepada para. Dan ya, mereka pun langsung saja. Tai, I'll take care of you. Di tempat yang berbeda, Josh menjelaskan bahwa dirinya dan juga Riley masuk ke dalam sebuah portal untuk menyelamatkan seorang anak bernama Elsaya. Hal itu pun membuat Caroline sangat terkejut karena ternyata Caroline adalah ibunya Elsaya. Wait. You know who Isaiah is? He's my son. You're my grandmother. Sementara di zaman prasejarah, Scott terlihat panik karena Rebecca dalam keadaan kritis. Rebecca mengatakan kalau ibunya Gavin yaitu Caroline sudah pergi ke tahun 1988 untuk memperbaiki keadaan dan dia akan kembali. Namun belum sempat menjelaskan apa maksudnya, Rebecca pun keburu meninggal. Malam harinya dengan perasaan sedih, Scott membuat kuburan untuk Rebecca. Sementara Gavin sendiri akan meneruskan apa yang diinginkan oleh Rebecca, yaitu pergi ke tempat penambangan untuk membajak pengiriman batu hitam demi menyelamatkan George dan juga Riley. What are we gonna do now? And then we're gonna get our kids back. This is a map of the caves. This is where the shipment of the Black Rock leaves from. Pagi harinya, mereka sedang membuat rencana untuk masuk ke dalam pertambangan. Tentu saja tujuannya untuk membajak gerobak yang membawa batu hitam untuk dikirim ke gedung Lazarus. Namun ya, tentu saja hal itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Mereka harus bisa melewati para penjaga yang dipimpin oleh Tamit. Dan ketika berhasil, mereka akan pergi ke gedung Lazarus menggunakan kartu akses dari Rebecca. Meskipun sebelumnya kartu aksesnya ditolak, akan tetapi Rebecca sangat yakin kalau Gavin akan bisa masuk ke gedung Lazarus. Namun anehnya, kenapa Rebecca ataupun Scott tidak menyuruh mereka untuk masuk lewat pintu rahasia? Karena cara itu akan lebih mudah dan juga aman daripada harus membajak gerobaknya. Atau mungkin saja pintu tersebut sudah tertutup dan tidak bisa untuk dibuka kembali. Atau ya, bisa saja agar jalan ceritanya lebih edan lagi cuy. Kan ini film gak akan seru kalau mereka bisa masuk dengan mudah ke gedung tersebut. There's only one way to find out. Let's gather everyone and get going. Dan untuk berjaga-jaga, mereka yang ada di sini akan pindah ke desa Para karena hubungan mereka sudah membaik. Tai menyadari kalau hubungan Ivy dan juga Gavin sedang tidak baik-baik saja. Dan Tai mengetahui kalau Ivy memiliki hubungan dengan Levi. Sebagai teman yang baik, Tai menyarankan agar Ivy menentukan pilihan agar tidak menimbulkan kesedihan yang mendalam, khususnya untuk Iji dan juga George. Setelah itu, Gavin dan Ivy menyuruh Iji untuk segera pergi ke desa Para bersama yang lainnya. Namun ya, tentu saja Iji menolaknya dan akan ikut dengan mereka untuk menyelamatkan George. Dan mau tidak mau, mereka pun mengizinkan Iji untuk ikut. If we allow this, you have to promise. Di sini Scott mengatakan bahwa Rebecca menyuruhnya untuk menjaga mereka semua. Namun Scott sendiri merasa tidak percaya diri dengan hal tersebut. Jangankan untuk menyelamatkan mereka, menyelamatkan diri sendiri saja mungkin tidak bisa. Namun Lucas merasa kalau Scott sudah merahasiakan sesuatu darinya. Dan Gavin merasa kesal kepada Ivy karena sudah mengatakan tentang hubungan dirinya bersama dengan Levi. Dengan situasi saat ini, tidak sepantasnya Ivy mengatakan hal tersebut kepada Iji. Apalagi mereka sedang berusaha untuk menyelamatkan George dan juga Riley. Namun tiba-tiba mereka mendengar sesuatu dan Gavin menyuruh kepada Iji untuk bersembunyi. Dan ya, ternyata itu adalah Virgil. Dirinya berhasil kabur saat para penjaga teralihkan. Karena pada saat itu semua tahanan yang kerja Rodi berniat akan kabur. Dan Virgil memanfaatkan hal itu untuk kabur.
Namun seketika Virgil langsung terdiam ketika Gavin mengatakan kalau mereka akan kembali ke tempat penambangan. Virgil pun menyarankan untuk tidak pergi ke sana karena hal itu sama saja dengan bunuh diri. Apalagi Tamit akan memindahkan para tahanan ke tempat yang lain. Di zaman yang berbeda, Caroline masih tidak percaya kalau George adalah cucunya. Namun Riley merasa heran bagaimana bisa Caroline ada di tahun 1988, sedangkan Gavin lahir di zaman prasejarah. Dan faktanya, Gavin tidak dilahirkan di zaman prasejarah, melainkan dari masa depan. Caroline sengaja pergi ke zaman prasejarah karena dirinya adalah seorang ilmuwan dan tujuannya untuk menyelamatkan agar bumi tidak hancur akibat adanya lubang misterius yang terus datang. Namun bukannya menghentikan masalah tersebut, Caroline bersama dengan timnya malah membuat lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Dan itulah alasannya kenapa Caroline bisa ada di tahun 1988, hanya untuk memperbaiki kesalahannya. Salah satu kesalahannya yaitu munculnya lubang raksasa yang menimbulkan gelombang pasang di dekat pantai. Itu artinya apa yang dikatakan oleh Franklin ternyata memang benar. Dan di sini Caroline berniat akan pergi mencari Elsaya. Namun George melarangnya karena jika Elsaya bersama Caroline, otomatis George akan menghilang. Karena Elsaya akan tumbuh menjadi Gavin Harris, bersama orang tua angkatnya bukan bersama dengan Caroline. Hingga akhirnya Caroline membatalkan hal tersebut. Kemudian mereka pun langsung pergi untuk mengevakuasi semua orang karena gelombang pasang akan terjadi dalam 72 jam lagi. Di sini mereka melihat para tahanan akan dipindahkan ke tempat penambangan baru. Namun tempatnya sangat panas dan juga berbahaya. Sehingga mereka pun terbagi menjadi dua kelompok. Gavin, Evie, Iggy, dan Sam bertugas untuk merampas gerobaknya. Sementara Levi, Lucas, dan juga Scott bertugas untuk menyelamatkan para tahanan. Kemudian Levi menyuruh kepada Virgil untuk pergi ke desa Para. Dan ya, sialnya mereka malah masuk ke dalam jebakan. Dan ternyata mereka bukanlah yang pertama masuk ke dalam sini. Karena terdapat mayat yang sudah menjadi tengkorak. Namun tiba-tiba Iggy merasakan ada sesuatu di punggungnya. Dan ternyata itu adalah seekor laba-laba atau tarantula yang sangat beracun. Dan sialnya, tarantula itu bukan hanya satu, melainkan banyak. Tentu hal itu membuat mereka sangat panik, apalagi Iggy yang terlihat sangat ketakutan. Tapi untung saja Gavin berhasil menemukan jalan keluar dan mereka pun langsung pergi. Kemudian mereka pun mencari jalan keluar dari tempat ini menggunakan peta milik Gavin. Namun lagi-lagi mereka kembali mendapatkan masalah karena ternyata jalannya sudah ditutup. Kemudian Sam langsung pergi mencari jalan yang lain karena waktu mereka tidak banyak. Sementara itu Levi, Lucas, dan juga Scott mengikuti para tahanan. Namun mereka bertiga tidak bisa melakukan apapun karena kalah jumlah. Dan Levi baru menyadari kalau mereka akan pergi ke arah desa Para. Sehingga Levi menyuruh kepada Lucas dan juga Scott untuk terus mengawasi para tahanan. Sementara Levi sendiri akan pergi ke desa Para untuk meminta bantuan. Di sini hubungan Para dan juga Tai semakin harmonis. Bahkan Para tidak canggung mencium Tai di depan mereka. Di sini Tai pun bertanya sudah berapa lama Para menjanda. Para mengatakan sudah bertahun-tahun dirinya belum merasakan lagi belayan dari seorang pria yang gagah perkasa seperti mantan suaminya. Sementara Lucas dan Scott masih mengawasi para tahanan. Dan Lucas menyadari kalau mereka akan dibawa menggunakan sebuah rakit. Itu artinya mereka akan kehilangan para tahanan dan tidak bisa mengejarnya. Sehingga Lucas pun berniat akan menghentikan mereka sekarang juga sebelum terlambat. Namun Scott yang takut mencegah Lucas karena hal itu sangatlah berbahaya. Dan menyarankan untuk menunggu Levi datang. Tapi tentu saja Lucas tidak peduli karena waktu mereka tidak banyak. Wait. Hold on. There's gotta be another way. Get off. I'm gonna let you die too, okay?
Ternyata Scott masih merasa sedih atas kematian dari Rebecca dan merasa bahwa dirinya tidak berguna. Karena ketika Scott masih kecil, kakaknya selalu menjaga dan juga melindunginya. Namun ketika kakaknya membutuhkan pertolongan, Scott tidak bisa menolongnya. Dan ketika kakaknya meninggal, Scott mengalami gangguan kecemasan dan merasa bahwa dirinya tidak bisa melindungi orang-orang yang butuh pertolongan. Dan sekarang hanya Pep miliknya yang membuat Scott bisa melalui semuanya. Karena ketika dirinya merasa takut dan juga gelisah, Pep ini yang membuatnya menjadi tenang. Namun sekarang Pepnya sudah rusak. Mendengar hal itu, Lucas mengatakan kalau Scott bisa melakukan apapun asalkan dengan penuh keyakinan. Karena sekarang para tahanan sedang membutuhkan bantuan kita. Hey, you can do something about that. You and me. Huh? Come on. Sementara itu di lain sisi, Sam sudah kembali dan berhasil menemukan jalan keluar. Namun lagi-lagi mereka harus terhalang dan tidak bisa pergi karena adanya penjaga yang masih mengumpulkan batu tersebut. Sehingga mau tidak mau, mereka pun harus melumpuhkan penjaga tersebut. Check that. Setelah berhasil, mereka pun akan menyamar menggunakan baju dari penjaga tersebut agar bisa membajak gerobaknya dengan mudah dan pergi dengan aman. Namun tiba-tiba saja ada yang datang. Dengan cepat Gavin menyuruh kepada Ivy untuk diam. Sementara itu di zaman yang berbeda, ternyata Caroline pergi ke tempat perlindungan anak untuk bertemu dengan Elsaya dan mungkin saja akan mengadopsinya. Tidak lama mereka berdua pun datang dan melihat Caroline sedang bersama dengan Elsaya. Riley pun berniat akan menghentikannya. Tapi tidak lama ada yang datang menemui Caroline. Dan George menyadari kalau mereka akan menjadi orang tua angkat dari Elsaya. Sehingga George pun membiarkannya. Dan ternyata orang tua angkatnya adalah teman Caroline sendiri. Karena Caroline percaya kalau temannya akan menjaga Elsaya dengan baik. Dan di sini Elsaya merasa pernah bertemu dengan Caroline. Namun dirinya tidak bisa mengingat apapun setelah sebelumnya masuk ke dalam portal. Ditambah lagi Caroline datang dari masa depan. Di sini Elsaya bertanya kenapa Caroline tidak mengadopsinya saja. Caroline hanya mengatakan bahwa Elsaya ditakdirkan untuk pergi bersama dengan temannya. Dan suatu saat nanti, Elsaya akan mengetahui semuanya. Meskipun merasa sangat sedih, namun Caroline tidak bisa berbuat banyak. Goodbye. Goodbye. Setelah itu, George merasa heran bagaimana bisa Caroline mengetahui kalau mereka akan menjadi orang tua angkat Elsaya. Jawabannya sangat simpel, karena Caroline sudah mengetahui semuanya, karena dirinya datang dari masa depan. Dan sekarang tugas mereka selanjutnya mengevakuasi semua orang. Sementara itu, dengan gagah beraninya, Lucas menantang para penjaga tersebut. Kemudian Scott pun langsung mengambil api lalu membakar rakitnya. Tentu hal itu membuat para penjaga berbalik arah untuk mengejar Scott. Dan Scott pun langsung berlari seedan-edannya agar tidak tertangkap. Dan ya, untung saja para datang di waktu yang tepat. Tentu hal itu membuat mereka sangat senang. Dan para menyuruh untuk melepaskan para tahanan. Sementara itu, Gavin, E.G., Ivy, dan Sam berhasil keluar dengan menyamar. Dan mereka pun langsung pergi membawa gerobaknya. Hold up. Namun di sini mereka sempat merasa panik karena Tamit memeriksa gerobaknya. Dan ya, untung saja penyamaran mereka tidak terbongkar dan Tamit mengizinkan mereka untuk pergi. Namun tidak lama setelah itu, salah satu dari mereka mengatakan kalau ada penjaga yang terikat. Mendengar hal itu, tanpa basa-basi Tamit langsung mengejar mereka. Damn it.
Hal itu membuat mereka menjadi panik. Namun Gavin menyuruh untuk tetap jalan. Di sini mereka hanya menemukan gerobaknya saja. Di sini mereka pun mencoba untuk melawan meskipun tidak seimbang. Sebenarnya mereka bisa saja kabur. Namun tujuan mereka dari awal hanya untuk membajak gerobaknya. Dan jika pergi begitu saja, maka semuanya akan sia-sia. Oleh sebab itu mereka mempertahankan gerobaknya. Namun di sini mereka pun sangat kewalahan dan berhasil tertangkap. Tapi mereka tidak menyerah begitu saja dan kembali melawan. Untung saja Lepi datang untuk menolong Ivy. Dan para mengejar Tamit yang berhasil kabur. Di sini para sudah siap untuk memanah Tamit. Namun tiba-tiba saja para pun langsung terdiam dan tidak jadi melakukannya. Dan faktanya ternyata Tamit adalah suaminya para. I know him. Who is that? My husband. Tidak lama Lucas dan Scott pun datang. Kemudian di sini para pun menjelaskan. Dulu Tamit dan dirinya adalah sepasang suami istri dan tinggal di desa tersebut dengan damai. Namun tanpa diduga, Tamit pun malah melakukan pemberontakan terhadap desa. Para yang mengetahui akan hal itu, langsung mengusir Tamit bersama pengikutnya dari desa. Oleh karena itu, para menyebut mereka dengan orang buangan, dan mengira kalau Tamit sudah mati. Sekarang mereka pun harus sangat berhati-hati, karena bisa saja Tamit akan datang untuk balas dendam. Namun sekarang yang paling penting, mereka pun harus pergi ke gedung Lajaru sebelum terlambat. Sementara Tai bersama Para akan kembali ke desa. Dalam perjalanan Gavin mengatakan dirinya akan melakukan apapun asalkan Ivy bisa bersamanya lagi. Karena ini semua demi Iji dan juga George. Terutama Iji ingin orang tua mereka kembali seperti dulu. Hingga akhirnya mereka pun sampai di gedung Lajarus yang sangat megah. Di sini mereka semua terlihat tegang karena pintu masuk ke gedung Lajaru sudah ada di depan mereka dan mereka tinggal masuk ke dalam kemudian menggunakan kartu aksesnya. Namun tentu saja semua itu tidak semudah yang dibayangkan karena mereka harus melewati pos keamanan lebih dulu. You. Penjaga ini pun menyuruh Gavin untuk turun dan melepaskan maskernya. Namun penjaga ini tidak kenal kepada Gavin. Dengan santainya Gavin mengatakan bahwa dirinya adalah orang baru dan hari ini pengiriman pertamanya. Karena orang lama sudah dibunuh oleh Tamit dan Tamit akan membunuhnya juga jika tidak segera kembali. Mereka pun sempat merasa cemas karena takutnya penjaga ini tidak percaya pada mereka. Sementara Levi, Lucas, dan Scott mengawasi dari kejauhan. Dan untung saja penjaga ini percaya dan menyuruh untuk masuk. Namun dari dalam gedung, mereka sedang diawasi oleh seorang wanita bernama Kira. Dan bosnya mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja. Tapi ternyata Silas mengikuti Gavin dan sedang mengawasi dari kejauhan. Tentu dengan adanya kehadiran Silas akan menjadi masalah bagi mereka. Sehingga si bos berubah pikiran dan menyuruh untuk menangkap mereka semua. Dan Kira pun langsung menyuruh penjaga untuk menangkap mereka. Take him. Gavin. Karena kalah jumlah, mereka pun hanya bisa pasrah. Apalagi penjaga ini membawa senjata listrik. You too. Dan ya, dengan barbarnya, Silas pun memanah para penjaga satu persatu. Melihat penjaga yang mengejar Silas, Levi, Lucas, dan Scott langsung pergi membantu mereka.
dan Lucas malah tersetrum dengan senjata tersebut. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun memutuskan untuk pergi. Dan Gavin menyuruh Ivy dan Iji untuk segera pergi. Dengan terpaksa mereka pun meninggalkan Gavin yang berhasil tertangkap. Sementara di zaman yang berbeda, Riley bertanya pada Caroline bagaimana caranya untuk menghentikan gelombang pasangnya. Caroline pun lalu membawa mereka ke tempat kerjanya. Di tempat inilah Caroline melakukan eksperimen tentang perjalanan waktu. Dan Caroline akan menggunakan virus untuk mematikan program Lazarus. Karena gelombang pasang itu diciptakan dari gedung Lazarus. Dan selama portalnya masih terbuka, maka lubang yang lain akan terus terjadi secara acak. Namun ternyata ada orang yang berniat untuk menangkap Caroline. It's the power. Namun tiba-tiba saja listriknya mati. Dan Caroline menyuruh mereka untuk mengganti si keringnya. Sementara di zaman prasejarah, para penjaga masih mencari mereka. Dan Ivy merasa bersalah karena sudah meninggalkan Gavin. Namun mereka pun akan kembali untuk menolong Gavin. Serta untuk menolong Riley dan juga George. Dan ya, orang yang paling tepat untuk membantu mereka yaitu meminta bantuan kepada Silas. Karena Silas salah satu ilmuwan yang sudah merancang gedung tersebut. Tapi Iji merasa khawatir kepada Lucas dan juga Scott yang terpisah dari mereka. Sam mengatakan kalau kita tidak punya banyak waktu untuk mencari mereka. Karena semakin lama menunggu, maka Silas akan semakin jauh. I don't see the rest of our group anyway. Untung saja, Lucas dan Scott pun berhasil kabur. Namun Lucas merasa sangat kesakitan pada tangannya. Dan Scott pun sangat terkejut ketika melihat lukanya. Karena luka bakar ini yang sudah membunuh Eddie. Mungkin saja Lucas juga akan bernasib sama. Itu karena luka ini akan terus menyebar. Sehingga Scott pun langsung membawa Lucas untuk kembali ke camp. Di sini mereka pun berhasil menemukan jejak dari Silas. Namun tidak lama tiba-tiba Silas pun muncul. Sambil mengarahkan busur panahnya pada mereka. Silas pun menyuruh pada mereka untuk kembali ke camp. Namun tentu saja mereka menolaknya. Karena Ivy harus menyelamatkan Gavin. Apalagi di gedung tersebut, terdapat portal yang bisa mengembalikan Riley dan juga George. Oleh karena itu, Ivy memohon pada Silas untuk membantunya. Silas mengatakan selama ini dirinya sudah berusaha untuk membantu. Itu semua karena demi Gavin. Namun mereka tidak ada yang percaya kepadanya. Dan kali ini juga, Silas pun akan menyelamatkan Gavin dari gedung tersebut sendirian. Karena peluangnya sangat besar jika Silas pergi sendirian. Dan menyuruh mereka untuk kembali ke camp. Tapi tetap saja mereka menolak untuk pergi. Alhasil Silas pun mengizinkan mereka untuk ikut. Asalkan jangan menjadi beban dan ikuti semua perintahnya. Karena sekali masuk ke dalam sana, akan sangat sulit untuk kembali. What happened to him? Sementara itu, Lucas dan Scott sudah sampai di camp. Dan bisa terlihat lukanya semakin parah. Any first aid stuff we have would be great too. Please grab whatever you can. Di lain sisi, Gavin ada di sebuah ruangan dengan kedua tangannya diborgol. Where is my family? Ternyata orang ini kenal kepada Gavin dan bertanya kenapa Gavin bisa ada di sini. Namun Gavin hanya diam saja. Dan orang ini dengan baik hatinya membuka borgolnya. Well, you know who I am. So why don't you tell me who you are? Pria ini mengatakan bahwa dirinya adalah pemimpin dari program Gedung Lazarus. Dan faktanya, ternyata orang ini adalah ayahnya Gavin, yang bernama James. I am your father. Tentu, hal itu pun membuat Gavin sangat terkejut. Dan bertanya kenapa selama ini Gavin bisa bersama dengan kakeknya, yaitu Silas. Dan kenapa ayahnya tidak mencarinya di luar sana. James mengatakan kalau pada saat itu dirinya tidak tahu Gavin ada di mana. Andaikan saja tahu, maka Jem akan melakukan apapun untuk membawa Gavin kembali. Ternyata alasan dari Jem membuat semua ini hanya untuk Gavin. Agar masa depan dari Gavin lebih baik lagi. Karena sekarang bumi sudah hancur. Kelaparan, kepunahan, dan juga kehilangan sumber dayanya. Dan faktanya ternyata memang benar. Ayah Gavin datang dari masa depan pada tahun 2076. Los Angeles, in the year 2076. Dan di tahun itu,
Jem berhasil menciptakan program Lazarus dengan tujuan untuk menghapus kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Karena di masa depan sumber daya alam sudah habis. Sementara di zaman prasejarah, semua yang dibutuhkan ada di sini. Dan itulah alasannya kenapa Jem pergi ke zaman prasejarah. Bukan hanya itu saja, Jem juga meneliti semua tanaman dan juga makhluk hidup yang ada di sini. Dan semua yang Jem teliti akan dikirim ke tahun 2076. Tentu saja agar bumi tidak mengalami kehancuran, dan Jem sangat yakin bisa melakukannya. Namun di sini, Gavin bertanya tentang anggota tim dari Jem yang sudah membuat tempat ini, yaitu Rebecca, Silas, dan juga ibunya Gavin. Tapi kenapa sekarang ibunya bisa ada di tahun 1988? Jem mengatakan ketika tempat ini selesai dibuat, timnya terpecah belah, dan dirinya merasa menyesal karena sudah kehilangan mereka. Kemudian Jem pun bertanya kenapa Gavin bisa ada di sini. Tentu saja tujuan dari Gavin hanya untuk menyatukan kembali keluarganya. Dan ternyata Jem pun berniat akan membantu Gavin. To reunite my own family, it would make me happier than to help you. Sementara itu, mereka sudah sampai di jalan rahasia untuk masuk ke gedung Lazarus. Namun ya, hal itu tidak akan mudah. Karena mereka ada di wilayah burung tersebut. Dan jika tetap pergi, maka burung itu akan menangkap mereka. Alhasil Ipi pun berniat akan mengalihkannya. Dan menyuruh mereka untuk pergi secepat mungkin. Up here! Right here! Over here! Dan ternyata cara itu berhasil sehingga mereka pun bisa selamat. Namun masalahnya sekarang burung ini mengejar Ivy. Ivy pun berusaha berlari seedan-edannya menghindari burung tersebut. Dan ketika akan tertangkap, Silas menembak burung tersebut. Namun burung ini tidak menyerah dan kembali datang untuk menangkap Ivy. Dan iya, untung saja Ivy berhasil masuk tepat waktu. Sementara di zaman yang berbeda, mereka pun berhasil menghidupkan kembali listriknya. Namun Caroline menyuruh mereka tetap di sana untuk berjaga-jaga seandainya listriknya kembali mati. Karena Caroline membutuhkan waktu 30 menit untuk memecahkan kode virusnya. Dan untuk mengisi waktu, mereka pun bermain hoki. Namun tidak lama, tiba-tiba ada yang datang ke tempat Caroline. Tentu hal itu membuatnya sangat panik dan menyuruh pada mereka untuk mematikan listriknya sekarang juga. Sementara di zaman prasejarah, Jem membawa Gavin untuk melihat portalnya. Tentu hal itu membuat Gavin sangat senang dan berniat akan masuk ke dalam portal untuk menolong anaknya. Namun ternyata Jem melarangnya. Karena portal ini malah akan membawa Gavin ke tahun 2076. Tapi Gavin tidak percaya. Karena Rebecca bilang portal ini mengarah pada tahun 1988. Jem mengatakan kalau Rebecca sudah berbohong dan selalu memainkan permainannya sendiri. Namun Gavin akan melakukan apapun untuk menolong anaknya. Dan Jem pun berjanji akan memikirkan cara membantu Gavin untuk menyelamatkan anaknya. Karena dia juga adalah cucunya, asalkan Gavin tetap di sini. Di lain sisi, Scott mengikat tangan Lucas agar lukanya tidak menyebar. Setelah itu Scott lalu pergi dan tidak lama Veronica datang. Namun di sini tiba-tiba saja Veronica pun sangat terkejut karena ternyata lukanya tetap menyebar meskipun Scott sudah mengikatnya. Tentu hal itu membuat Veronica sangat panik hingga akhirnya. Sementara di tempat lain, mereka sudah kembali dan melihat rumahnya dalam keadaan berantakan. Dan mereka pun tidak menemukan Caroline. Ditambah lagi semua alat-alatnya tidak ada. Itu artinya Caroline sudah ditangkap. Dan mungkin saja mereka juga membawa virusnya. Akan tetapi Josh pun baru ingat. Sebelum Caroline ditangkap, Caroline mengatakan sesuatu tentang makanan. Dan ya, mereka pun menemukan sesuatu. Namun belum dipastikan apakah benda ini virusnya atau kodenya. Dan untuk mengetahuinya, Riley berniat akan bertemu dengan ayahnya yang ada di zaman sekarang ketika masih remaja.
Di sini Riley masih ingat bahwa Caroline pernah mengatakan ada sebuah portal di gedung tersebut yang mengarah pada tahun 1988. Dan jika Riley mengatakan hal itu pada ayahnya di zaman sekarang, maka ayahnya dapat mengingatnya sampai menjadi dewasa. Excuse me. You're Sam, right? Di sini Sam remaja mengira kalau Riley akan mengajaknya berkencan. Dan ya, hal itu wajar saja. Karena Sam tidak mengetahui kalau Riley adalah anaknya di masa depan. Kemudian Riley pun menuliskan pesan di kertas dan menyuruh kepada Sam untuk mengingatnya, karena hal itu akan sangat penting bagi Riley. Riley juga meminta dalam waktu 3 hari, Sam jangan ada di kota Santa Monica. Meskipun awalnya Sam terlihat bingung, namun Riley berhasil membuatnya yakin. People that are going to count on you. Please don't let them down. Right. I promise. Sementara itu, mereka hampir sampai untuk masuk ke dalam gedung Lazarus. Namun tiba-tiba Sam teringat tentang masa remajanya. Sam mengatakan otaknya seperti mendapatkan ingatan baru, di mana pada tahun 1988, Riley sudah menemuinya dan memberikan sebuah pesan bahwa Riley dan Josh akan menunggu mereka di jalan dermaga Santa Monica. Namun sialnya, ketika akan pergi, para penjaga mulai datang dan sudah mengepung mereka. Go, go, go! Sementara itu di tempat yang sama, Gavin pun merasa ragu kepada Jim yang berniat akan membantunya. Kemudian Jim memberikan foto Caroline pada Gavin dan mengatakan kalau wanita itu adalah ibunya Gavin. Tidak lama Kira datang untuk melaporkan tentang mereka. Jim dan Gavin pun langsung pergi. Hal itu membuat Ivy dan Iji merasa sangat senang karena Gavin baik-baik saja. Di sini Gavin mengatakan Rebecca sudah berbohong, karena ternyata portal itu tidak mengarah ke tahun 1988. Namun Sam mengatakan kalau Riley sudah bertemu dengannya di tahun 1988. Dan mengatakan kalau wanita yang bernama Caroline memakai portal itu untuk pergi ke tahun 1988. Riley found me in 88, and she gave me a message. You lied to me. Of course he did. Dan ya, ternyata benar saja kalau Jim sudah berbohong kepada Gavin. Alasannya karena Jim tidak ingin kehilangan Gavin lagi. Dan Gavin mengatakan agar membiarkan dirinya masuk ke dalam portal itu. Itupun jika Jim sayang dan juga peduli kepada Gavin. Dan ternyata Jim pun setuju untuk membawa mereka ke tahun 1988. Go find your son. Setelah semuanya selesai, satu persatu dari mereka mulai masuk ke dalam portal tersebut. Let's go get Josh. Sementara Riley dan Josh sedang menunggu kedatangan orang tua mereka, dan mereka sangat berharap kalau orang tuanya bisa berhasil. Namunnya karena terbawa suasana, mereka pun langsung saja. Dan tidak lama akhirnya mereka pun sudah datang. Tentu saja hal itu membuat mereka semua sangat senang, namun tiba-tiba. Dan ya, gempa pun mulai datang. Itu tandanya lubang tersebut akan segera datang. Bukan hanya satu, melainkan akan ada banyak lubang yang tercipta. Namun hal itu belum terlambat, karena mereka bisa menghentikannya sebelum semuanya benar-benar terjadi. Dan jika itu terjadi, maka semuanya akan hancur, termasuk kota ini. Sinkholes coming, like the one at La Brea. The other sinkhole, we might be able to stop. Di sini, akhirnya mereka semua bisa kembali berkumpul. Dibutuhkan perjuangan dan rintangan yang tidak mudah agar mereka bisa kembali bersama. Di sini hubungan Gavin dan Ipi terlihat mulai membaik. Mereka sedang mengenang masa-masa indah ketika masih bersama. Dan sekarang mencoba untuk memperbaiki hubungan mereka berdua. Namun jelas saja Levi terlihat tidak suka melihat Gavin dan Ipi kembali bersama. Namun sekarang ada hal yang lebih penting bagi mereka. Karena 40 jam lagi gelombang pasang akan datang untuk menghancurkan tempat ini. Dan mereka harus menghentikannya sebelum hal itu terjadi. Namun mereka harus menemukan ibunya Gavin terlebih dahulu, yaitu Caroline.
karena hanya Caroline yang bisa menghentikan semuanya. Dan untung saja ternyata alat yang Josh temukan adalah penerima radio. Itu artinya mereka dapat menemukan lokasi dari Caroline. Did you get a location? Beep suggests she's 10 to 15 miles east. Setelah membuat rencana untuk menolong Caroline, mereka pun langsung pergi. Kecuali Josh, Riley, dan juga Iggy. Mereka bertiga akan menunggu di tempat yang sudah disiapkan. Setelah sampai di tempat Caroline ditahan, Lepi mengatakan kalau di dalam gudang ada dua penjaga lengkap dengan senjata, dan bisa saja akan lebih. Namun hal itu tidak membuat Gavin takut. Dirinya akan tetap masuk demi menyelamatkan ibunya. Oleh karena itu, Gavin, Lepi, dan Sam langsung masuk ke dalam, sedangkan Ivy akan menunggu. Sementara di dalam, pria ini bertanya pada Caroline di mana virusnya, namun tiba-tiba... Kemudian Gavin pun langsung melepaskan ikatan ibunya dan mengatakan kalau dirinya adalah Elsaya. Tentu hal itu membuat Caroline sangat terkejut sekaligus senang dan tidak menyangka kalau anaknya bisa ada di sini. Kemudian Lepi pun pergi lebih dulu untuk mengamankan tempat ini. Namun tiba-tiba saja terdengar suara tembakan. Dan ternyata Lepi tertembak. Mereka pun langsung membawanya ke tempat Josh berada. Sam yang seorang dokter berusaha untuk menolong Levi. Namun Caroline akan kembali ke rumahnya untuk melanjutkan membuat virusnya. Karena hanya dengan virus itu gelombang pasang bisa dihentikan. Sehingga mereka pun langsung pergi. Sedangkan Sam dan Riley akan merawat Levi. Awalnya Ivy akan tetap di sini menunggu Levi. Dan Iggy terlihat tidak suka melihat ibunya bersama dengan Levi. Namun untung saja Sam menyuruh Ivy untuk pergi. Itu karena Sam ingin melihat Gavin dan Ivy kembali bersama. Ketika sampai, Gavin pun memastikan lebih dulu rumahnya. Dan setelah semuanya aman, Caroline pun langsung pergi ke ruang kerjanya untuk melanjutkan membuat virusnya. Sementara itu, Sam bersama Riley berhasil menolong Levi. Dan di sini Sam mengetahui hubungan Levi dan Ivy. Oleh karena itu, Sam meminta agar Lepi membiarkan Ivy kembali bersama dengan Gavin, meskipun hal itu tidak akan mudah. Namun untuk sekarang, Lepi belum siap untuk melepaskan Ivy. Di lain sisi, ternyata Caroline sudah menyembunyikan virusnya, dan kembali melanjutkan untuk membuatnya. Karena Caroline sudah bertahun-tahun ada di sini, hanya untuk membuat virus ini, dan sekarang sudah hampir selesai. Di sini Gavin ingin tahu lebih banyak tentang ayahnya. Namun ibunya mengatakan kalau dia bukanlah orang baik. James sudah mengirim orang-orang untuk menghentikan Caroline membuat virusnya. Namun Caroline sendiri tidak akan menyerah. Dirinya akan pergi ke gedung Lazarus untuk memasukkan virusnya. Tapi masalahnya jika Caroline melakukan hal itu, maka semua lubang atau portal akan tertutup. Dan Gavin pun hanya memiliki dua pilihan. Apakah akan tinggal di tahun 1988 atau tinggal di zaman prasejarah untuk selamanya? Itu artinya Gavin dan mereka semua tidak akan bisa kembali pulang ke zaman mereka, yaitu zaman modern. Karena jika menggunakan portal itu untuk pergi ke zaman modern, maka hal itu akan menciptakan lubang yang baru dan akan berpotensi menimbulkan bencana yang lebih dahsyat lagi. Your family can't go home. Sementara itu di zaman prasejarah, para Dantai terlihat sedang berburu bagong. Dan ya, ternyata mereka bukan ingin menangkap bagong. Namun mereka sedang berburu untuk menangkap Tamit. Don't move, Tamit! Hal itu pun membuat Tamit terpojok. Dan ya, mau tidak mau dia pun harus menyerah. Kemudian mereka pun langsung membawa Tamit ke desa. Namun tiba-tiba saja Scott dan Veronica datang sambil membawa Lucas. Ternyata Lucas masih hidup namun keadaannya sudah sekarat. Itu karena lukanya terus menyebar. Veronica dan Scott memohon kepada Para untuk menolong Lucas. Namun Para meminta maaf karena dirinya tidak bisa menolong Lucas. Itu karena dirinya tidak tahu apa obatnya. Dan ternyata Tamit mengetahui obat untuk menyembuhkan Lucas. Namun ya, tentu saja hal itu tidak gratis. Di sini Tamit meminta untuk duel satu lawan satu melawan Tai.
Dan jika Tai menang, maka Tamit akan memberikan obatnya. Namun jika Tai kalah, maka Para harus melepaskannya. Dan Tamit pun tidak akan memberikan obatnya. Itu artinya Lukas akan mati dalam hitungan jam. Alasan Tamit ingin duel dengan Tai, karena Tamit cemburu melihat kedekatan Tai dengan Para. Itu karena Tamit sendiri adalah mantan suaminya Para. Namun tentu saja mereka semua tidak percaya. Apalagi Para yang tahu kalau Tamit sangat kejam dan tidak dapat dipercaya. Tapi Tai tidak punya pilihan lain dan akan melakukan apapun untuk menolong Lukas. Walaupun sangat kecil bagi Tai untuk menang melawan Tamit. Di sini Lukas pun sudah putus asa untuk hidup. Namun Scott terus memberikan semangat padanya. Karena Tai akan berjuang untuk mendapatkan obatnya dari Tamit. Meskipun sangat kecil bagi Tai untuk menang. Kemudian Scott pun langsung pergi untuk melakukan sesuatu. Lukas mengatakan pada Veronica kalau dirinya pantas mendapatkan semua ini. Karena sudah melakukan banyak kesalahan dalam hidupnya. Mungkin tidak ada kesempatan bagi dirinya untuk sembuh. Dan sekarang Lukas pun mulai merasakan tubuhnya tidak dapat digerakkan. Sedangkan di luar, Tai memujuk Para agar mengizinkannya untuk duel dengan Tamit. Karena hanya ini cara untuk menolong Lukas. Namun Para sangat takut kalau Tai akan mati. Karena Tamit sangat kejam dan Tai tidak mungkin menang. Namun tentu saja Tai punya rencana untuk mengalahkan Tamit. Karena Tai tahu kalau Tamit bukanlah lawan seimbang baginya. Dan ya mau tidak mau Para pun mengizinkan Tai untuk bertarung. Sementara itu Gavin mengatakan pada mereka kalau sekarang tidak ada harapan bagi kita untuk bisa kembali ke zaman modern. Karena jika menggunakan portal Lazarus untuk kembali, maka akan menimbulkan bencana yang lebih edan lagi. Oleh karena itu ibunya akan pergi ke gedung Lazarus untuk menghentikan semuanya dan menutup semua lubang portalnya. Dan sekarang kita memiliki dua pilihan. Apakah akan tetap tinggal di sini atau kembali ke zaman prasejarah untuk membantu Caroline. Dan jika kembali maka kita akan selamanya terjebak di zaman prasejarah, begitupun sebaliknya. Dan ternyata mereka sepakat akan tinggal di tahun 1988. Dan mereka pun bisa memulai kehidupan baru bersama-sama. Akan tetapi IJ merasa takut kalau ibunya masih cinta kepada Levi. Dan berharap kalau Levi tidak bersama kita lagi. Karena yang paling penting bagi IJ, ibu dan ayahnya bisa kembali bersama lagi. Tidak peduli apakah hidup di zaman sekarang atau di zaman prasejarah. Sementara di zaman prasejarah, Veronica sangat yakin kalau Lukas akan baik-baik saja dan kembali seperti dulu lagi. Akhirnya duel yang paling mengedankan sekali antara Tai dan Tamit pun akan segera dimulai. Tamit pun semakin marah ketika melihat Para dicium oleh Tai. Di sini Tai sangat kewalahan menghadapi serangan dari Tamit dan Tai hanya bisa menghindar. Para dan Scott sangat tegang melihat Tai terus dihajar sampai terpojok. Mungkin di sini kalian melihat Tai tidak melakukan apapun. Namun justru Tai terus memancing Tamit agar emosi. Karena hal itu akan membuat Tamit tidak fokus. Dan ya, tanpa diduga ternyata cara itu berhasil. Dan akhirnya Tai pun bisa mengalahkan Tamit. Sementara itu Riley mengatakan pada ayahnya kalau Caroline hampir selesai membuat virusnya. Namun ternyata Sam berniat akan kembali ke zaman prasejarah. Karena sebelumnya Riley berniat akan tetap di sini bersama dengan yang lain. Sam mengatakan kalau mereka bukanlah keluarga kita. Dan kita harus kembali ke zaman prasejarah untuk menemukan jalan pulang ke zaman modern. Dan Caroline bukanlah satu-satunya ilmuwan yang mengetahui tentang hal ini. Pasti ada cara lain untuk bisa kembali ke zaman kita. Dan dirinya sangat yakin akan hal itu. Di tempat yang sama, Levi berusaha meyakinkan Ivy bahwa kita bisa hidup bersama di sini. Tentu saja hal itu membuat Ivy merasa bingung. Karena dirinya ingin kembali bersama dengan Gavin. Namun tiba-tiba Sam datang sambil mengatakan kalau mereka sudah ada di sini. Tanpa banyak bacot, mereka pun langsung pergi. Dan untung saja virusnya sudah selesai. Kemudian mereka pun langsung pergi ke lubang tersebut untuk mengantarkan Caroline.
Namun masalahnya, Caroline tidak bisa memasukkan virusnya ke dalam program gedung Lazarus karena membutuhkan kunci pengaman sidik jari berupa kunci genetik. Dan ternyata kunci itu hanya bisa dibuka oleh Jim dan juga Gavin. Itu artinya mau tidak mau Gavin harus kembali ke zaman prasejarah untuk memasukkan virusnya. Karena jika tidak, maka gelombang pasang akan datang menghancurkan kota ini. Dan hal itu akan merubah masa depan. Dan sekarang kita sudah tahu kenapa ayahnya Gavin, yaitu Jim, sangat senang ketika melihat Gavin datang dan mengizinkan Gavin masuk ke dalam portal itu untuk menolong anaknya, dengan harapan agar Gavin bisa kembali lagi padanya karena kebaikan dari Jim. Namun ternyata anak buah dari Jim sudah menjaga tempat ini. Tapi untung saja Gavin memiliki rencana untuk mengalahkan mereka. Ketika Caroline menghampiri mereka, Levi dan Gavin pun langsung beraksi. Dan sepertinya anak buah dari Jim kurang terlatih, karena tidak ada satupun tembakan dari mereka yang tepat sasaran. Dan untung saja Levi dan Gavin berhasil mengalahkan para penjaga itu. Sementara di zaman prasejarah, akhirnya Lucas berhasil mendapatkan obatnya. Tentu hal itu membuat mereka sangat senang. Apalagi obat itu bekerja dengan baik dan luka bakarnya mulai menghilang. Itu semua berkata yang berhasil mengalahkan Tamit. Kemudian Scott pergi untuk bertemu dengan Tamit. Dan ternyata sebelum Tai bertarung, Scott sudah membuat perjanjian dengan Tamit. Namun karena Tai berhasil menang, maka Scott ingin membatalkan perjanjiannya. Di mana sebelumnya Scott meminta pada Tamit untuk mengalah pada pertarungan. Dan sebagai imbalannya Scott akan melepaskannya. Tamit mengatakan bahwa dirinya sudah mengalah dalam pertarungan dan meminta untuk melepaskannya. Namun ternyata Scott tidak akan melepaskan Tamit, karena Scott tahu kalau Tamit bertarung dengan serius dan tidak mengalah sama sekali. Tapi ya tetap saja Tamit menolaknya, karena perjanjian tetaplah perjanjian. Dan Tamit menyuruh Scott untuk melepaskannya, karena jika tidak maka Lucas akan tetap mati meskipun sudah meminum obatnya. Karena ternyata obat itu belum sempurna dan ada satu bahan yang tertinggal. Tapi tentu saja Scott tidak percaya karena Lucas mulai membaik. Tamit mengatakan kalau itu hanya sementara dan Lucas akan tetap mati. Now cut me loose. Sehingga mau tidak mau Scott pun melepaskan Tamit dan meminta untuk memberikan obatnya. Dan ya, tentu saja hal itu adalah sebuah kesalahan dan Tamit akan kembali untuk menghancurkan semuanya. Sementara itu, Caroline memiliki waktu kurang dari 24 jam untuk menghentikan gelombang pasangnya. Namun sebelum pergi, Gavin mengatakan pada keluarganya bahwa portal itu membutuhkan kunci untuk membukanya menggunakan sidik jari. Dan hanya dirinya dan juga ayahnya yang bisa membukanya. Jadi mau tidak mau dirinya harus kembali ke zaman prasejarah untuk menghentikan semuanya. Dan meminta pada mereka untuk tetap tinggal di sini. Namun mereka tidak ingin kehilangan Gavin lagi. Sehingga mereka pun memutuskan akan ikut bersama dengan Gavin. Kemudian Ipi pun menghampiri Lepi untuk memberikan salam perpisahan. Ternyata Lepi memutuskan akan tetap tinggal di sini. Karena dari awal tujuan dari Lepi hanya untuk menyelamatkan Ipi dan juga George. Namun sekarang semuanya sudah berubah. Ipi sudah kembali lagi bersama dengan Gavin. Itu artinya tidak ada alasan lagi bagi Lepi untuk kembali. Dan ternyata Riley juga berubah pikiran dan memutuskan akan ikut bersama dengan ayahnya ke zaman prasejarah. Kemudian Levi pun memberikan salam perpisahan kepada mereka semua. Sementara Lucas terlihat sudah mulai membaik dan hubungannya dengan Veronica semakin dekat. Kemudian mereka pun langsung masuk ke dalam lubang itu. Namun tiba-tiba saja tanpa diduga, Gavin kembali melihat sebuah kilasan tentang Ivy. Hal itu pun membuat Gavin merasa aneh, karena seharusnya kilasan itu sudah tidak ada. Namun Gavin tidak mengatakan tentang hal itu pada mereka. Dan mereka pun langsung terjun bebas ke dalam lubang itu.